Sekarang ni kita nak bawa kepada anda secara live Facebook bersama-sama dengan ini kita tetamu kita secara dalam talian ni untuk kita bawakan dan perkongsian berkaitan dengan satu jelajah. Jelajah sebenarnya dilangsungkan daripada menjejaki 10 tugu khatulistiwa. Ya, jadi kita bersama dengan Cik Zamri Taib. Ya, betul. Cik Zamri Taib sudah pun berada di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, Cik Zamri. Waalaikumsalam, Cik Syahril. Cik Adi. Ya, saya. Dekat mana tu? Kat rumah ke? Kat pejabat tu? Saya kat ofis pagi ni. Cantik latar belakang tu. Lah canggih. Kena bertugas jugalah, ya. Okey, untuk misi menjejaki 10 tugu khatulistiwa. Subhanallah, ini satu perkembangan yang sangat hebat. Tahniah kita ucapkan kepada Cik Zamri kerana telah pun berjaya sebenarnya. Mungkin secara awalnya, kalau Cik Zamri boleh cerita sikit pengalaman dan juga idea dan juga bagaimana perasaan berjaya menamatkan 10 tugu khatulistiwa. Okey, terima kasih. Sebenarnya idea ni datang secara tiba-tiba. Okey. Kerana start bakers mana-mana pun sama. So ada keinginan untuk ride yang apa ke tempat-tempat yang agak jarang orang lakukan. Jadi bagi saya sendiri Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia tu dah beberapa kali pergi. Jadi saya cuba cari kelainan lah. So jadi terfikir saya akan negara Indonesia. Why not? Saya cuba negara Indonesia untuk kali ini. Dan dari situ mulalah terfikir kalau ke Indonesia tu untuk tujuan apa. So, kalau tak ada tujuan, sekat riding biasa-biasa tu mungkin separuh jalan dah boleh baliklah. Tapi itulah saya teringat akan negara Indonesia, cuma satu-satu negaranya yang dilintasi oleh garisan khatulistiwa. So ini amat unik. So memang unik, hanya 13 negara di dunia yang dilalui oleh garisan ini. So Indonesia amat bertuah kerana negara mereka ini dilintasi oleh garisan khatulistiwa. Baik. Jadi dari situ saya mula mencari di mana saja terletaknya tugu-tugu ini. So macam itulah dia punya permulaan cerita tu. Baik, dan kalau ikutkan misi ini adalah selama 2 bulan. Bermula pada 2 April lalu kalau tak silap saya. Jadi untuk tempoh kita sekarang ni sedang PKP. Macam mana agaknya ia mungkin dapat diteruskan sebanyak yang mungkinlah. Ataupun bagaimana agaknya dari segi perjalanannya? Okey, sebenarnya 10 tugu ni telah selesai saya buat. Okey, dah telah selesai pun saya buat. Cuma masih ada 2 tugu yang belum saya sampai. Oh, 2 tugu lagi ya? Lagi sebenarnya 10 tu dah selesai. Lagi 2 tu jumlah kesemua 12 lah. So insya-Allah lepas selesai masalah COVID ni, mungkin saya akan sambung lagi 2 tugu. Pasal 2 tugu ni amat jauh. Memang terlalu jauh lah. Dekat negara mana tu? Kepulauan Maluku. Maluku dan yang paling hujung sekali di Papua. Jadi perancangan yang perinci harus dibuat kerana mengambil masa agak lama. Tugu ke tugu tak berapa jauh, tapi penyeberangan tu banyak sangat, banyak guna feri. Jadi feri tu bukan setiap hari, mungkin 3 hari sekali, seminggu sekali. Jadi mungkin mengambil masa di situlah. Encik Zamri solo ke berkumpulan? Tengok motor tadi macam solo. Saya memang solo rider lah. Solo rider. Bagus. Okey, solo rider bersendirian ke negara orang. Jiwa kental betul. Jiwa kental ni. Okey, jadi dalam banyak pengalaman yang dilalui untuk menakluk 10 tugu ni kan. Apa sebenarnya yang dipelajari, pengalaman manis yang ingin dikongsikan bersama dengan kita? Okey, satu pengalaman bagi saya apabila memasuki negara Indonesia, so satu negara jiran kita, so saya rasa memang kedatangan saya ni memang di apa disambut baik oleh semua masyarakat, orang awam ataupun bikers sendiri pun memang menerima kita. So setiap
kedatangan saya di kota-kota itu tanpa saya ketahui, tanpa saya rancang apa-apa, mereka dah tahu akan kedatangan saya ke situ. Jadi 3 kilo, 4 kilometer sebelum masuk kota itu dah ada beberapa bikers dari kumpulan-kumpulan kelab-kelab tu dah menunggu ketibaan saya. So wow. Dari mana mereka tahu kedatangan saya, saya tak tahu, Allah alam. Kan sekarang ni media sosial banyak kan. Jadi mereka boleh track. Ada bikers dari luar negara, plate Malaysia, mohon dipantau begitu. Jadi okay. Sebagai tetamu negara, mereka cakap kami jaga abang, insyaAllah. Wah, bagus ya. Tahniah Cik Zamri. Dan saya dimaklumkan ada pengiktirafan dan juga penghargaan diberikan oleh pemerintah Indonesia. Mungkin kalau tak keberatan, Cik Zamri boleh share dengan kita semua. Setelah 2 bulan jelajah Indonesia ni, banyak kawan-kawan di sepanjang perjalanan dari hujung Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Jadi mereka-mereka ini semua tahu akan pergerakan saya. Jadi recommendation sebenarnya datang dari mereka, saya pun tak tahu. Setiap kali ada, kalau ada macam International Bike Week, so mereka akan jemput international rider jiran dari negara jiran seperti Malaysia, Singapura untuk diberikan penghargaan dan penghargaan. Jadi pengiktirafan yang pertama saya dapat adalah dari Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Musa Rajeksyah. So itu pengiktirafan yang pertama saya dapat lah daripada Wakil Gubernur Sumatera Utara. Dan lagi Wali Kota Kalimantan Barat, okay. Presiden GSREC Indonesia, Bapak Rudi, dan beberapa lagi lah. Even kalau di Pontianak itu, kita punya konsul Malaysia di Pontianak, so memberi penghargaan kepada saya. Ya, tahniah dan kami sangat berbangga sebab setiap kali pengiktirafan yang diberikan tu, pakaian tu ada itu yang corak tema jalur gemilang tu yang mahal tu. Bawa ke mana saja. Ya. So, baju ni dibuat khas untuk misi saya ni. Tahniah. Banyak saya rasa baju saya ni dah merata-rata apa pelusuk Indonesia dah ada. Teman-teman kawan-kawan yang sempat saya beri, mungkin kebetulan stok masih ada, saya bagi. So kalau tengok ni lambang jalur gemilang, ini logo apa ni, logo saya punya ride. Belah kanan ini bendera Malaysia dan belah kiri bendera Indonesia. Okay. Di latarnya itu background, adalah ya, background kalau kita lihat memang peta Indonesia dan Malaysia. Okey, baik. Wah, bagus ni. Terima kasih banyak Cik Zamri. Itulah dia. Tahniah. Moga-moga memberi inspirasi kepada rider-rider muda-muda ni. Supaya buat challenge begitu. Baik, tahniah sekali lagi. Okey, terima kasih. Selamat Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, itu dia rider kita Zamri Taib menjejaki 10 tu khatulistiwa. Ada dalam hasrat ada dua lagi. Tengoklah lepas-lepas ni kalau boleh sambungkan. Baju tu mahal. Lah. Kan, baju tu betul lah nanti. Cuma saya suka aspirasi orang otak-otak ni. Dia buat benda ni, dia ada misi. Ya. Rider pun kadang-kadang orang suka rider pergi mana-mana konvoi, tapi dia ada misi nak menjejaki 10 tunggu. Ada dua lagi belum dan akan cuba capai 12 tunggu. So ada misi dalam hidup. So saya rasa rider-rider yang muda-muda kena tengok otak-otak. Ya, terasa sangat terinspirasi.